Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat-sahabat netizen tercinta dimanapun kalian berada, yang sudah hadir, yang sudah selalu setia, yang sudah selalu pantengin terus channel-channelnya PSS. Sebelumnya salam hormat saya kepada guru besar Padepokan Senang Sejagat, yaitu guru besar Mas Karyo, beserta master dan bakter dimanapun kalian berada. Salam sayang, salam santun, salam rindu, salam persaudaraan untuk kita semua. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya sahabat-sahabat tercinta, seperti biasa kita akan menjalankan misi malam ini. Semoga aja malam ini tidak ada rintangan ya. Semoga kita selalu melindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir Master. Allahu Akbar. Eh, kita jalan sambil kita bersalawat ya. Karena enak tuh jalan sambil salawatan ya kan. Mau salawat apa kita? Bebas. Oh ini aja. Saya tuh lupa ingat salawat ini Master. Coba ya, nanti kalau saya lupa kamu ingetin. Karena kan kamu sudah lebih lama nih di sini. Astagfirullahaladzim. Ayo ikut saya. Ikut kemana? Ayo ikut saya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Gak mau saya. Kalau mau pergi sana jangan paksa-paksa saya. Ayo. Jangan paksa-paksa saya seperti ini, Nek. Saya nggak mau ikut sama kamu. Jangan dipaksa, saya nggak mau ikut. Kamu mesti ikut. Saya nggak mau, tolong. Saya nggak mau, ini kuat banget pegangannya. Eh, mau ngapain dia? Hei, mau bawa kemana? Lepas! Lepas! Lepaskan saya, Nek. Kamu paksa banget. Astagfirullahaladzim. Jangan paksa-paksa saya ikut dengan kamu, saya nggak mau. Saya tidak mau, jangan paksa-paksa saya. Siapa sebenarnya Anda? Ayo. Mau bawa kemana itu? Hei. Jangan ikut campur. Pergi kamu. Mau bawa kemana itu? Alhamdulillah, ada Dewi Lanjar. Baik kamu di situ. Kurang ajar. Lepaskan dia. Tidak. Lepaskan dia. Tidak. Lepaskan dia. Nyambar. Enggak apa-apa. Tunggulah dia ikan. Apa maksudnya? Kenapa kamu diam? Mengapa kamu mengganggu dia dan menginginkan dia? Dia akan saya jadikan tumbal. Tumbal apa? Tumbal kekuatan saya. Apakah tidak ada yang lain selain tumbal? Tidak ada. Masih percaya kamu dengan seperti itu? Dasar bodoh. Aku tahu. Kau di sini tidak sendirian. Kau membawa pasukan-pasukan goibmu. Dasar nenek bodoh. Jangan percaya sama hal yang seperti itu. Itu tidak ada manfaatnya. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Jangan coba-cobanya kamu mengganggu teman-teman aku. Kenapa? Karena mereka ada kekuatan. Tidak akan bisa.
akan bisa. Selagi masih ada aku yang melindungi mereka. Saya tidak takut. Kau tidak takut? Kau tidak tahu siapa aku? Tidak perlu tahu. Kau membuat aku murka. Begitu saja. Itu yang katamu kuat. Tunjukkan kekuatan kamu yang selama ini kamu mencuri wanita-wanita untuk menjadi tumbalmu. Bangkitlah. Belum selesai pertarungan kita. Aku tidak akan tinggal diam melihat kelakuanmu seperti ini. Apalagi sampai mengganggu teman-temanku. Keluarkan semua pasukan-pasukan ini. Kenapa? Sanggupkah kau melawanku? Kau sendirian. Sebenarnya kau bukan imbangku. Aku mengotori tanganku untuk melawan kau. Kenapa kau diam? Bicaralah sepuasmu. Kenapa? Percuma apa? Kau sangat tidak berguna di sini. Seperti itu? Kau benar-benar tidak berguna. Benar, aku bersabarlah, Bunda. Masih maukah kau berbuat seperti itu? Sudah seperti ini, kau tidak bertaubat? Tidak akan. Sungguh luar biasa. Kenapa? Kau tidak bisa melawanku? Kau sangat bodoh! Kau benar-benar bodoh. Jangan sampai aku menjumpai kau lagi. Berhentilah untuk menumbalkan semua orang. Tidak akan. Kau tetap melawan? Ambar! Siapa Dora tuh? Lihatlah, dia sangat tidak berguna dan dia sangat bodoh. Siapa sebenarnya dia Dora? Kepala saya masih goyang nih, kita masih dia mengambang. Siapa sebenarnya dia? Siapa kamu sebenarnya? Apakah dia sudah mati, Bunda Ratu? Ternyata kamu yang mau menculikku dan mau menjadikanku tumbalmu untuk menambah kekuatanmu. Begitu. Iya. Saya salah apa sama kamu? Saya salah apa? Kenapa kamu sangat menargetkan saya untuk menjadi tumbalmu? Karena kamu ada kekuatan. Kekuatan apa? Saya tidak punya kekuatan. Karena kamu kesatria. Kenapa harus saya yang ditumbalmu?
tahu sejak dulu kamu memantauku kemarin. Cuma saya nggak pernah renggas, saya nggak peduli. Mau kamu jadikan apa saya? Budakmu? Iya. Tidak segampang itu. Yapa! Berdirikan Ambar. Tarik. Bangkit kamu. Saya tahu kamu pura-pura lemah. Dia pura-pura lemah, Bunda. Hati-hati. Di depan sana banyak bahaya. Banyak rintangan. Aku mengasih dia dari belakang. Pas Bunda di sebelah sana takutnya ada rombongannya, Bun. Kalau memang kamu gak suka sama saya, benci sama saya, atau kamu ingin saya mati, ajak saya duel. Jangan seperti itu caranya. Memanipulasi saya, kamu bilang begini begitu, menghinotis saya, terus saya lupakan diri saya. Sudah selesaikan malam ini. Siapa yang mati di antara kita berdua? Kamu atau saya? Jika memang sudah takdir saya malam ini, boleh buat. Gimana? Baik, tapi kamu berjanjilah. Jika kamu nanti menang, jangan pernah kamu datang dan mencari para kesatria lagi. Jangan pernah kamu mencari para kesatria lagi. Cukup saya menjadi korbannya. Biar ini menjadi urusan kita. Gimana? Kamu siap? Siap. Kamu bisa tepati janji kamu? Bisa. Saya gak mau setelah saya ada lagi korban-korban berikutnya. Biar ini menjadi peperangan antara kita berdua. Oke. Saya kita mulai. Ambar, tidak usah lama-lama. Siap, Bunda. Akhirnya mati. Yapa! Nggak mati dia, Bun. Coba dicek. Paning koi. Gimana? Sudah tidak ada belum. Akhirnya. Saya
ada bedanya nadinya lagi. Ya kamu sudah. Sudah tidak ada lagi yang mengganggu kamu. Tapi bagaimana dengan antek-anteknya bunda? Pasti mereka tidak langsung senang melihat posnya seperti ini. Antek-anteknya tidak mempunyai kekuatan yang lebih seperti dia. Kamu bisa mengalahkan antek-anteknya. Tapi itu sangat gampang untuk saya memusnahkan antek-anteknya bunda. Biarkan aja dia seperti itu. Dia tidak akan hidup lagi. Biar di situ menjadi bangkai. Terima kasih bunda sebelumnya. Bunda sudah selalu hadir. Sudah selalu menemani saya. Di saat saya sedang membutuhkan pertolongan bunda. Saya tidak tahu aja berkata apa. Intinya saya terlalu banyak berutang budi sama bunda. Karena bunda selalu hadir menemani saya dan turut membantu saya di kala saya sedang kesusahan. Terima kasih bunda. Kamu lebih berhati-hati lagi. Siap, jaga diri. Tak waspada. Panggil aku jika kamu membutuhkan aku. Siap bunda. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tadi kepala saya sedikit pusing. Tapi ambilnya. Saya lebih pusing. Kenapa? Saya menghadapi dia. Ya, saya juga bunda. Rumet saya. Nanti terima kasih. Wah bunda senyum. Nanti bunda senyum dapat emping ini dari mereka. Terima kasih bunda. Sebaiknya kamu setelah ini pulang kepada pekan. Ya siap bunda. Setelah ini saya bakalan pulang karena saya sudah pusing banget sendirikan ini. Saya tunggu lagi. Ya siap berhasil. Sampai bunda. Terima kasih bunda. Ini udah hilang. Kayak jalan sus. Yaudah sahabat-sahabat tercinta dimanapun kalian berada. Terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah selalu setia, yang sudah selalu terus pantengin terus channel PSS. Saya mengucapkan beribu terima kasih yang sudah hadir, yang sudah selalu semangat memberikan support kepada saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung kalian. Saya Nur Ambarwati. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.